Assalamualaikum guys, Brolah TV di sini. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni ya. Kerana subscribe itu percuma je, tak kena bayar. Sudah? Okey, terima kasih. Kita dalam perjalanan nak menghantar satu jenazah perempuan ke Bukit Jalil lah. Di perjalanan kita hari ni walaupun jam, kita dibantu oleh seorang anak muda rider menghantar makanan lah. Kalau tengok tu dia jaga jalan ke depan lah. Rider kita ni, dia ikut kita daripada Federal Highway tadi. Daripada Federal Highway di Mid Valley tu, Simpang Mid Valley tu. Dan dia jaga jalan lah. Alhamdulillah, bang rider kita ni. Semoga beliau dimurahkan rezeki lah. Puasa ke-8 lah, kita masih lagi bertugas. Satu tim digerakkan untuk menguruskan satu jenazah mualaf, suami isteri mualaf di Kelang. Dan saya kesempatan ikut lagi kita tim kedua, kesempatan untuk ikut tim kedua ke Bukit Jalil lah. Ada satu jenazah dengan dibantu oleh abang rider kita. Food grab dia. Food grab lah. Lepas ni kita sangkut di traffic jam eh. Pergi sini, pergi sini. Juga ada kita punya brother yang anda lihat di depan tu tu. Sejak daripada Federal Highway jaga jalan. Siap tanya lagi kami nak ke mana kan. Kata kami nak ke Bukit Jalil. Dia ikut sampai ke Bukit Jalil. Baik, abang rider. Sini lah, mana? Nombor plate dia VDV 4809. Semoga brother ni ataupun abang rider ni dimurahkan rezeki. Jam pun sudah hampir menunjukkan pukul 7 petang lah. Lagi berapa setengah jam lebih lagi, setengah jam sikit lagi kita akan berbuka puasa. Tapi brother ni memang terbaik lah. Kita tak tahu ke mana destinasi dia nak pergi, tapi beliau membantu kami lah. Sejak daripada Federal Highway hingga ke Bukit Jalil, so kita ada 6 minit lagi, 6 minit lagi untuk sampai ke Bukit Jalil lah. Bawa pulang satu jenazah perempuan. Jadi kalau mungkin siapa ada yang kenal brother ni, boleh bantu beliau kan. Nombor plate dia VDV Vietnam, Denmark Vietnam 480 89 ya. Ikut beliau menjaga trafik yang sesak. Kita doakan brother ni, minta semua doakan brother ni, abang rider kita ni, urusan beliau dipermudahkan.
itulah semangat. Alhamdulillah. Ada juga pihak-pihak yang prihatin terhadap kerja-kerja amal yang dilakukan oleh UKBJ. Pada yang baru tengok live tu, selamat petang. Kita boleh sudah sampai berbuka puasa Ramadan yang ke-8. Minta tolong share tengok. Minta tolong share posting ni sampai pemiliknya sendiri, milik abang rider ni sendiri terbaca. Dari kami sendiri, daripada saya sendiri mewakili UKBJ, ucapkan juta terima kasih kepada abang ni. Semoga abang ni dimurahkan rezeki, memudahkan segala urusan beliau, diberi kebahagiaan, dibukakan pintu rezeki berganda-ganda sepanjang bulan Ramadan ini, insyaAllah. Sebenarnya saya tak pasti Abang Raidi ni nak ke mana tadi. Dia berhenti di sebelah kami tadi, kemudian dia tanya nak ke mana. Kami cakap nak ke Bukit Jalil kan, terus jaga, tak apa kita jalan, dia jaga jalan katanya kan. Kita pun tak minta. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dia pun dah gerak lah. Dia pun tak sempat. Okey, saya tamatkan live. Kita dah nak sampai ni.